Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Box. Selamat datang ke channel Misty Bongster. Untuk kisah kali ini, kita membawakan kisah tentang insafnya seorang playboy. Kisah ini dikisahkan oleh seorang pakcik tentang pengalaman zaman mudanya dulu, di mana dia hanyalah seorang budak kampung yang biasa, tetapi mempunyai paras rupa yang sangat tampan. Setiap orang yang berjumpa dengannya tidak dapat menahan diri melainkan memuji ketampanannya. Pada satu masa, dia berhijrah untuk mencari pekerjaan di bandar. Setelah sekian lama duduk di bandar, dia pun mulai terikut gaya hidup dan tren orang-orang di bandar. Penampilannya berubah daripada penampilan seorang budak kampung kepada gaya yang lebih menarik, diikuti dengan wajahnya yang tampan. Ramai gadis-gadis yang mulai jatuh hati padanya. Dia banyak mendapat tawaran daripada wanita-wanita yang ada di sekelilingnya untuk menjadi teman hidup. Mungkin dia sudah mulai selesa dan menganggap untuk mendapatkan wanita terlalu mudah dengan kelebihan yang dia sedia ada. Sedar tak sedar, dia mulai menjadi seorang lelaki Casanova. Pasangan silih berganti semata-mata untuk melampiaskan nafsunya. Dia tidak pernah menghiraukan tentang perasaan setiap wanita yang dia kecewakan, kerana baginya bertukar pasangan terlalu mudah. Ada di kalangan wanita-wanita itu anak-anak orang kaya yang siap menanggung kehidupan sehariannya, bermula daripada kenderaan, tempat tinggal dan bermacam-macam lagi kemewahan. Pada suatu hari, dijatuh hati dengan seorang gadis yang mempunyai paras wajah yang jelita. Dia berasa dengan kelebihan yang dia sedia ada mampu mencairkan setiap wanita. Tapi kali ini, wanita itu mencabar kredibilitinya sebagai seorang playboy, di mana wanita itu menolak cintanya. Keegoan dalam dirinya makin membuak-buak untuk mendapatkan wanita tersebut. Dia menggunakan pelbagai cara untuk menambat hati wanita tersebut, dan akhirnya dia berjaya memenangi hati gadis itu. Namun seperti biasa, wanita itu hanya sebagai pelampias nafsunya. Pada satu hari, gadis ini balik awal daripada bekerja. Hatinya hancur luluh terlihat lelaki tadi berjalan dengan seorang wanita yang jauh lebih kaya daripadanya dan lebih cantik daripadanya. Perasaan cemburu dengan perasaan marah yang membuak-buak membuat wanita ini berlari mengejar lelaki tadi. Dia menarik tangan lelaki tadi daripada belakang sambil meminta penjelasan tentang apa yang sedang berlaku di hadapan matanya sekarang. Namun, jawapan daripada lelaki tadi membuat hatinya lebih hancur. Dengan mengatakan bahwa sedikit pun tidak ada perasaan yang tersimpan dalam diri lelaki tadi terhadap wanita itu. Lalu berpaling
meninggalkannya dalam keadaan kecewa dan meneruskan perjalanan dengan wanita yang kaya tadi. Dia pulang dengan hati yang remuk, kecewa yang amat, kerana lelaki itu adalah cinta pertama baginya. Hidupnya digenangi air mata, selera tidak menentu, kesehatan semakin terganggu. Ayahnya mulai perasan tentang perubahan sikapnya, lalu bertanya apa yang menyebabkan putrinya bersedih sedemikian rupa. Dia mulai membuka cerita tentang cintanya dipermainkan serta keperawanannya diragut dan tidak dipertanggungjawabkan. Ayahnya dengan penuh kemarahan mencari jalan untuk membalas dendam. Ayahnya berkenal dengan seorang bumuh yang mampu melunaskan dendamnya. Apa yang dilakukan oleh bumuh itu tadi adalah menghilangkan nafsu si lelaki tadi kepada mana-mana wanita, termasuklah anaknya sendiri. Dan itulah yang dialami oleh orang yang menceritakan kisah ini kepadaku. Semoga menjadi pengajaran untuk kita semua, agar tidak menyalahgunakan kelebihan yang kita ada. Untuk kisah kali ini, sampai sini saja. Jutaan terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar. Kerana kisah ini adalah mimpi ngeri bagi setiap lelaki. Jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe, kerana butang-butang tersebut mampu menambahkan lagi motivasi untukku membawakan cerita-cerita yang menarik untuk anda. Jangan lupa berseram-seram. Assalamualaikum.